doang. Kalau waktu kejadian itu posisinya emang ramai atau gimana Pak? Sepi banget lah itu cuman. Sepi banget. Pak, malah malam minggu sepi Pak? Malam minggu sepi, semuanya sepi. Kemarin saya lagi di luar, lagi di Bekasi, ada acara 17 Agustus. MC di sana. Kalau yang pertama nemuin saksi dari mana? Yang nemuin itu. Ini ceritanya gitu. Ada suara yang itu tadi. Kita tolong itu. Ada yang jerit. Nggak tahu tuh di dalam udah di ditusuk. Posisinya masih nancap atau gimana? Enggak, udah terungkap. Itu yang itu kan mungkin yang pertama tuh di bininya kayaknya. Dia aja tuh. Makanya lakinya lagi sakit. Dia ngikut. Ngebelain bininya namanya bininya gitu ini kayak gitu. Cuman nenek pelaku pura-pura duduk di situ apa? Duduk di dalam motor situ tuh ada kenanya di kandungannya. Oh. waktu jadian tuh. Pertamanya begitu. Masuk ke dalam, udah di ajar begitu sama apa ini pelakunya. Dikunci pintunya di horde itu tutup semua. Itu pas dia tutup itu. Ada dengan kayak juri bantuan itu tolong-tolong. Nah keluar tuh orang bawa nasi. Wah, makan dia. Gimana sih? Habis itu ngambek-ngambek. Nangis apaan sih gitu. Diintip tuh. Nah yang ini waktu itu jalannya ada orang tuh lagi musuh. Dia keluar. Apa lu mau campur? Dia bingung juga tuh. Mau ikut campur loh. Mau balik enggak ada kabut sana ke atas ya Pak. Oh, ke sana bawah mana nah, yang ini yang dua nih karena yang itu ini apa yang apa si Dawu yang itu dia lagi bongkar ini harus kabur nah yang ini kabur di sana yang lihat kabur ke bawah takut yang nusuk ke atas langsung buang pisulnya itu di atas bisa di atas sana megang kanan langsung kabur juga. Posisi dia lari apa naik kendaraan? Lari biasa. Lari. Nah, biasanya diambil sama si Muhammad Nur itu ada saksi ya. Saksi. Udah dipanggil di kepolisian. Infonya si pelaku ini adiknya si perempuannya. Apa? Infonya si pelaku ini adiknya si perempuan. Adiknya ini adiknya korban pelakunya, bukan? Siang nusuk ini adiknya korban bukan? Bukan, orang lain, tangga doang. Tetangga, rumahnya juga nggak jauh mobil, jauh kan dekat banget. 10 meter banyak, jadi tingkat sini kan.